Halo, selamat pagi. Ini pagi jam 6. Jadi lumayan untuk bersemangat pagi sambil melihat ternakan. Jadi manajemen kandang itu kita atur sedemikian rupa sehingga kandang saya tulisin H1, H2, H3, H4 sampai H5. Dan ini mulai dari A, jadi A1 sampai huruf apa ya. Jadi manajemen kandang. Jadi ada tulisannya ya. Dibukukan sampai M, M1, M2, M3. Yang ini belum tertulis karena ini pembibitan baru. Ya, mungkin kita akan tulis hari ini juga. Karena ini catatan, jadi setiap hari dicatat pendapatan telur, terus kondisi burung yang sakit, burung yang mati misalkan, dan itu nanti kita akan melihat grafiknya, naik turunnya. Jadi peternakan kita dipegang oleh orang lain tidak apa-apa, yang penting kita melihat catatan tiap hari biar kita tahu solusi yang akan kita terapkan per kandang. Ini yang belum tertulis. Ini yang baru, kandang baru. N3. Ini N5. Ini O. Satu. Lima. Yang ini pembesaran tidak perlu. Jadi ini usia burung 1,5 bulan sudah bertelur, kecil-kecil tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 11. Berarti tidak ada 50%, itu masih sedikit. Ini kalau belajar bertelur seperti ini, telurnya masih lembek, tidak ada cangkangnya. Ini kalau mau dipaksa jadi cangkang bisa dikasih senter sama mineral ya. Cuma nanti biasanya kalau burung tidak tahan, jadi alat kelaminnya bisa robek berdarah. Jadi kalau saya awal-awal seperti ini biarkan secara alami saja. Nanti ketika sudah usia 2 bulanan tapi masih kecil baru kita kasih obat untuk menambah kekuatan cangkang telur. Jadi manajemen waktu tempat itu sangat penting, nanti ada grafiknya. Ini kita masih bentuk tertulis di buku. Saya pengennya nanti kita bikin aplikasi pakai Windows, aplikasi for Windows, nanti manajemen telur. Jadi keuntungan berapa secara otomatis akan tahu, dan grafiknya per bulan akan naik atau turun. Nanti kita akan bikin. Nanti juga mungkin bisa diterapkan bagi teman-teman pengusaha ternak buyuh atau ternak ayam.
yang mau dibikin aplikasi pembukuan secara komputerisasi. Kayak gitu aja. Manajemen apa? Tempat ini jadi ruangannya kamar-kamar gini kayak penjara. Tapi semoga ini bukan penjara bagi burung. Jadi tempat ya. Semoga tempat yang nyaman bagi mereka. Sekian, salam sukses peternak Indonesia.